Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita mengisi Bismillahirrahmanirrahim.
rajin. Ibu doakan agar Torilomolo Tepi Saha jadi kepala desa ikan adil dan bijaksana. Amin. Amin. Ya Robban Alamin. Matang sesepuh sobi sesepuh tamu undangan muslimin wal muslimah rahimakumullah. Juga bila berhatung Bapak amanan baik dari Banser, Mansor, Ketua BPO Jodi Lan Hansip, Lan Sakir Kaposek, Lan Sedoyo Kerawan ingkang hadir untuk ingin dari Meliko kangge derek-derek tumut Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Grup Hadroh Niki Grup Hadroh Muhammad Niki Hibunan Remaja Masih Kumpulan Baya Hibunan Remaja Masih. Bapak ini sudah tugas ya, Iki ya. Semoga sampai akhir ayat berkumpul. Kepada Yana, ia hampir sukir pari dan bisa berkumpul semangat ini. Lalu matang, mukosimu awal berbagi hukdal, matang kasih ini biasa. Khususnya dalam saya untuk
kasih terahasia berarti menjadi madrasah dini. Dan kalau nggak mau barang orang jadi wong lambung sari, pertama nih jadi tukang narik, tukang narik. Barang narik dari disuwe, akhirnya brand karo bocah. Brand karo bocah sing temu nih, kue ketemu jadi bocah gue ngaji jenenge Madin Madrasah Dini Dinia. Dinia jenenge Betul Taibin, Betul Taibin. Jadi ade jenenge Betul Taibin gue mau umai wongsi pada kok. Dan terus jalan terus akhirnya anak bocah pada manggung. Bocah pada manggung pun gue jeneng. Akhirnya ziarah Bapak Kulian dan tempat jalan Simbah Habib Jafar Al-Habsyi sekaligus Kuih Habib itu kembali singkana muncul muncul mantap si sana hati gue mau jenang Sugi Paras mulai tolong ya Sugi Paras konge ya Sugi ya Paras suka Paras apa Sugi apa Sugi ya Paras Sugi, pas ya, pas ya, Sugi, sebab agar Sugi waras, asal keluar duwe merga Sugi waras, apa-apa jadi, duwe mergane, waras, waras tak waras. Ya, bolak balik kan kono, gara-gara dinyong pada duwe apa-apa kan gara-gara waras ya, jadi Sugi. Sugi, mulai sebutnya Sugi Master. Perjalanan sini Sugi Waras ke 2018. 2008. Berarti perjalanan tekan akhirnya sepiring tahun perjalanan 6 tahun. Alhamdulillah, perjalanan bosannya senang. Senang banget yang senang. Jangan biar kalau mereka senang apa orang. Jangan apa orang. Nyenengi ya, akeh nyenengi nane apa akeh marginan? Hah? Nyenengi nane? Sederhana-derhana jalan dia perintah banget ini manote apa bali bener ya? Manot? Manot ya? Dia perintah ngaji karo lagi nyekel HP moni gagian yang kelapanya? Sampai lo ini diberantan no? Ma, mane utai biung diberantan ma, mane lo tapi begitu HP moni cekat jadi ternyata neng lo mau berayan karo bocah tapi jangan kudulan lagung lo lebih berayan buka lo anak sahabat baik buhong di kelai bong anaknya dan tok di kadangkala orang karu karu-karu biskaken jalukan debretak ora gendem belum ngeri ngesuh ngerti ya tak ngerti ya kok orang di lain ngalam tuh tapi sekarang di lain nengkono kenoku tuh bener-bener diperjuangkan dalam pendidikan. Dan kemudian apa? Sahabat kali ini ku nyontohnya sing jenis sabar. Sabar ini kan dibagi dulu. Oke, sabar kan dibagi. Bagi dulu. Siji sabar ngala tongat. Siji sabar ngala maksiat. Telu sabar ngala musibah. Antara tongat kalau maksiat cara jenengan gampang di gampang maksiat gampang ganjaran yang lakoni sabar ngalah tongat kalau ngalah maksiat akeh di maksiat ya manut
Kiye ngaji kenyong padamu lagi dong. Berarti golongannya wong sak. Assalamu alaikum Nasar yang berjalan
subuh, iya, maghrib, kecapean, isya, ini pada masa, jadi ngajilu yang kerja nih, tapi mikir dong, emang kenalannya, nyobada, suwe-suwe oli pitulu, pitulu, jadi ternyata nih, dudu barang enteng, tapi ya barang abot renggan. Wis kaya kowe gelem Jakarta, ketemune seneng nembur, seneng nembur, buri cung, ngacung cung, ngacung ngacung, sing jamaah seneng nemburi cung. Jadi nemburi kena agar ngarep biskop untuk aja ngarep kasi kosong. Yo sama yo. Agar kau dibanjur-banjur na muka-muka hadui tentong Allahumma. Nah, kita tukar-tukar tetap ya. Iya. Jadi kikulina hati yang berbeda, aku jomong nasi. Dia penyakitnya kini pada bis lembu masjid lembu tapi bani sangar karena kosongi suka kalau enam bu biasanya si untuk si jenora untuk babar gas kue si orang lembu masjid ya orang lakon lakoni ya mulai kalau memang si sebutannya kini pada wongi pada menangi wong sholat jamaah insya Allah jadi sabar bayang ikut benjing mati nih khusnul khatimah amin Allahumma sebab fadilah daripada sholat jamaah di antara simut nenggolongnya bisa dadakan sukses uribe dunia akhir. Sing sebutan ekonomi ini biasanya kau parikan kau pada mengenai kumpul diinget ini ekonomi madana justru jamaah kemangu bisa nyuksesakan penggolet pengubah jiwa sukses sukses mengalami dunia pengalaman akhirat itu adalah berkaya sholat jamaah itu sing kaitannya kenyong pada menjalankan kepada dadi wong sing sabar berarti kenyong pada menjalankan jamaah bu suasana apa daya ke jenenge wong sing sabar angger sing ora berarti wong sing ora sabar kira-kira sing seneng akeye sing sabar kalau sing ora sabar ya mengerti sabar agak sing sabar amin Allahumma amin ya, buktinya apa masjidnya kok pengen lebih-lebih masuk subuh lebih-lebih imam lebih-lebih ngis bisa dan karena memang lebih-lebih jaman sing istimewa ini sing kepriwe istimewa sing penting nutupi ngor ngorat langan gue nutupi ngorat gue wujud ke arah dem iya apa sih jenengan orang gue kelami sing penting gue kelami karok kom karok gue bisa sholatnya apa sih orang gue kelam tapi ternyata ini kelabirnya jenengan gue padahal kan aku udah bener ya. Gane kan go kabeh kompran sing kaya iki rene padha ta ora. Ya ora. Anggo padha dhewe sah, kambi ngendene dhewe ora. Jamaah lah kuburan lan kuburan ta ping nganggo kompran ora atur. Ora klambe nganggo kaos lek. Jan sabar jane ta ur ora. Tu ora. Jadi
syukur nganggo wangen. Amin. Wangen apa? Ya sing berislami, sing ngono kowe mau terwuju ben supaya ne dari doni dening Gusti Allah taala. Muga-muga Allahumma amin.